Keselamatan adalah perkara utama. Demikian penegasan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhanom Baba berhubung sama ada Malaysia akan menyertai pelan peruntukan vaksin COVID-19 atau COVAX. Menurutnya lagi, Malaysia tidak mahu terburu-buru kerana banyak perkara perlu dipertimbangkan termasuk pendekatan berdasarkan sains diplomasi membabitkan pembangunan vaksin dari negara luar. Efisien vaksin tersebut. Kedua, dia selamat tak? The safety come first. Dan kita ada National Pharmaceutical Regulatory Agency yang diberi hak untuk menilai sekiranya kodeks ataupun ini penyertaan kita perlu atau tidak. Ketika ini, 76 negara komited untuk menyertai pelan COVAX diketuai bersama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang menyasarkan untuk membantu pembelian dan edaran bekalan yang lebih bersifat adil. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyerahan klinik kesihatan Batu Muda di Ibu Negara. Menurut Datuk Seri Dr. Adhanom, negara turut melandaikan lekuk hampir satu digit dalam menangani COVID-19 dan memberi fokus dalam menangani kes import dalam kalangan rakyat yang pulang dari luar negara. Pihaknya turut akan menjalankan ujian sebaik mereka tiba di pintu sempadan masuk antarabangsa dan berharap dengan ujian ini ia dapat membendung penularan kes import.